Sat Kerti Loke Bali. Sesungguhnya tidak bebas-bebas hanya terjadi pergeseran perburukan bidangnya di hotel oleh perjalanan hotel ke double sekarang harganya di pulau karena pulau itu sesungguhnya menguntungkan kita bersama. Acara hari ini diadakan oleh Badan Promosi Pariwisata Daerah Bali dengan tema diskusi pasar Eropa yang mengundang Direktur Jenderal Amerika Eropa Kementerian Luar Negeri. Jadi saat ini aturan yang cukup fleksibel dan adaptable telah diberikan kepada Bali oleh pemerintah pusat, yaitu visa on arrival dan juga bebas karantina. Nah, untuk itu tentu kita harus menentukan strategi pemasaran pariwisata apa dan kemudian targetnya itu siapa saja yang akan kita sasar. Nah, saat ini teman-teman industri pariwisata berkeinginan untuk mengetahui potensi pasar Eropa. Jadi seperti misalnya bagaimana keadaan vaksin mereka di sana, kemudian aturan karantina pada saat mereka kembali ke negaranya setelah berwisata di Bali. Karena aturan karantina itu juga mempengaruhi niat traveling dari para wisatawan. Jadi kalau misalnya ribet seperti itu, tentu akan menjadi kendala tersendiri bagi para wisatawan untuk berwisata. Jadi atas nama Kementerian Luar Negeri, kami berterima kasih kepada pemerintah Provinsi Bali, terutama tadi atas perkenan kehadiran Bapak Wakil Gubernur dalam diskusi dengan kalangan industri pariwisata di Bali dalam rangka mempersiapkan pembukaan kembali Bali secara penuh. Bagaimana diketahui, sejak tanggal 7 Maret kemarin, pemerintah sudah memberikan fasilitas visa on arrival khusus untuk pintu masuk Bali, dan Kementerian Luar Negeri akan terus mendukung dan mendorong pemanfaatan VOA ini untuk menarik wisatawan dari luar negeri dan akan terus mempromosikannya. Jadi kami dari Kementerian Luar Negeri selalu siap untuk mendukung dan bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Bali dan juga kalangan industri pariwisata di Bali untuk memulihkan kembali perekonomian di Bali, khususnya dari sektor pariwisata dan juga sektor-sektor lainnya. Dan ini juga berkaitan dengan Indonesia saat ini dipercaya sebagai presidensi G20 yang Bali akan menjadi salah satu epicenternya. Dan ini akan kita persiapkan dengan baik. Semoga situasi terus membaik dan kita akan terus bersama sehingga ekonomi betul-betul pulih dan tumbuh kembali. Terima kasih.